الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allah hadirkan kita di sebuah jamuan yang jamuan ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya lidah sehat. Orang-orang yang lidahnya sehat akan menikmati jamuan ini dan akan terus ketagihan. Al-Ma'idah, Ma'idah Muhammad SAW. Ini jamuan dari baginda Muhammad SAW, bukan jamuan dari seorang raja, bukan jamuan dari seorang presiden, tapi ini jamuan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang yang hatinya terpaut kepada baginda Muhammad SAW dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka ia akan mendapatkan bagian daripada jamuan ini sesuai dengan kadar kekuatan kalimat tersebut di dalam hatinya. Karena itu semoga Allah Ta'ala memberi kita tambahan nikmat yang seperti ini, terutama nanti saat Israel menjemput kita alaihissalam. Semoga kita berada dalam kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tanpa batas, kenikmatan yang tanpa henti, sehingga kedatangan malaikat Israel alaihissalam kepada kita kelak bukan kedatangan yang membawa berita keburukan, tetapi kedatangan yang membawa berita kebaikan yang menunjukkan Allah Ta'ala akan beri engkau hidangan yang lebih dari ini, yaitu liqa'u, engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fabasarukal yum hadid, maka di saat itulah nanti pandanganmu sangat tajam, engkau akan melihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan melihat para anbiya wal mursalin, engkau akan melihat para aulia was salihin, dan sampai nanti jika saatnya tiba, engkau akan melihat Tuhan mereka semua, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Kata Sayyidah Rabi' al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, orang yang enggak pernah minta enggak akan dikasih. Yang enggak pernah minta enggak akan dikasih. Tidak semua orang yang beriman nanti dapat jatah melihat Allah Ta'ala. Hanya mereka yang merindukan, hanya mereka yang pengin, hanya mereka yang mengharapkan, itu nanti yang akan diberi kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum melihat Allah Ta'ala di alam surgawi nanti, di alam ini Allah telah izinkan kita untuk melihat percikan-percikan dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan kita untuk melihat percikan-percikan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Yang percikan-percikan itu Allah titipkan kepada hamba-hambanya. Percikan-percikan itu Allah titipkan kepada orang-orang yang Allah percaya. Percikan-percikan itu Allah titipkan kepada makhluk-makhluk yang Allah muliakan, yang Allah angkat derajatnya. Dan itu semua dipimpin oleh kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah Al-Mu'ti wa Anil Qasim, Allah yang memberi dan aku yang membagi. Nah, kita minta sama Allah, ya Allah, semoga kita dapat bagian yang besar. Ya, dapat bagian yang besar. Ini nikmat ini. Saya itu kalau mau ngomong, enggak pernah bisa mikir soalnya. Ya, enggak pernah bisa mikir. Jadi apa yang ada, ya udah itu yang diomongkan. Nanti kalau enggak ada, ya berhenti dengan sendirinya. Itu amanat guru saya, almarhum Habib Anis. Jangan bicara dari fikirmu, apa yang ada disampaikan. Enggak ada, ya enggak usah ngomong. Ya, kalau enggak ada, enggak usah ngomong. Kalau bahasa Gus Dur gitu aja kok repot. Jadi enggak usah.
biar majelis ini yang membuat kita bicara. Biar majelis ini membuat kita bicara. Ini kalau surga itu seperti ini, ya sudah cukup. Kalau di surga itu nanti begini aja, begini ya. Enggak ada bidadari walal hur walal kusur. Ya, enggak ada bidadari, enggak ada istana, enggak ada kenikmatan-kenikmatan itu, seandainya enggak ada. Ini udah cukup ini. Orang yang betul-betul bisa merasakan, saya dengan hati saya yang kotor, yang kemaksiatan bertubi-tubi tanpa henti, saya merasakan sesuatu yang nikmatnya luar biasa. Apalagi ahlullah, apalagi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan seperti apa yang mereka rasakan ketika hati mereka hidup, ketika nurani mereka itu menyala berpijar, ketika mereka itu dekat dengan cahayanya Allah taala yaitu baginda Muhammad sallallahu, semuanya jadi terasa nikmat. Karena itu tidak ada sesuatu yang enggak enak buat mereka semua. Semuanya serba enak. Tidak ada yang tidak enak. Entah itu bentuknya cacian, entah itu bentuknya makian, entah itu bentuknya penyakit, entah itu bentuknya diturunkan derajatnya di hadapan masyarakat. Apapun yang enggak enak dalam pandangan manusia, mereka selalu hatinya dalam rasa yang enaknya luar biasa. Cuman sayangnya nikmat seperti ini, ya enggak semua orang tahu. Sehingga para awliya us-salihin mengatakan, seandainya para raja itu, presiden-presiden ini, Perdana Menteri itu ngerti kenikmatan yang kami rasakan, maka mereka akan angkat senjata berusaha merebut kenikmatan yang kami miliki. Kalau mereka ngerti apa yang kami rasakan, mereka akan angkat senjata dan mereka akan merebut kenikmatan yang kami miliki. Cuman kenikmatan yang dimiliki awliya ussolihin ya tidak diperebutkan, justru dibagikan. Pengen semuanya itadzawwad, bisa merasakan, bisa ikut merasakan. Dan bagaimana caranya biar bisa ikut merasakan? Sederhana, caranya dengan kumpul. Sehebat apapun kita zikir, maka tidak akan begitu hebat kalau kita enggak mau kumpul dengan ahli zikir. Karena itu sholat dianjurkan berjamaah, bukan sholat sendiri. Ibadah yang paling utama, zikir al-azam, as-salah, ya hidangan yang paling besar, itu Allah tidak perintahkan kita sholat sendiri. Allah perintahkan kita sholat berjamaah. Karena dengan berjamaah itu nanti akan nur yang satu masuk ke dalam nur yang lain. Malaikat akan berdatangan, rahmat akan turun. Sehingga kadar zikir kita akan semakin tinggi. Al-liqa, bertemu dengan muslim yang lain, sesama ahli zikir. Karena itu dalam sebuah hadis dikatakan, hadis ini cukup masyhur, semua orang dengar, semua orang insya Allah udah enggak asing, karena para khutbah, para asatidz, ya para ulama sering menyampaikannya dalam berbagai kajian. Yang ringkasnya, ada sekelompok orang yang duduk berzikir. Kemudian laporlah malaikat kepada Allah taala, ya Allah, ada hambamu yang berzikir. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin surga. Apakah mereka pernah lihat surga? Mereka belum pernah lihat pada surga. Bagaimana kalau mereka saya tunjukkan surga? Pasti mereka akan berusaha lebih keras lagi. Terus mereka berlindung dari apa? Berlindung dari neraka, ya Allah, minta engkau lindungi mereka dari neraka. Apakah mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah lihat. Lantas bagaimana kalau mereka itu lihat neraka? Pasti mereka akan usaha sejauh mungkin untuk melarikan diri dari neraka. Terus apa yang ingin mereka inginkan? Mereka ingin engkau, ya Allah. Mereka pernah lihat aku? Enggak. Lah bagaimana kalau lihat aku? Dia tentu akan sungguh-sungguh lagi, ya Allah. Ya, Allah pun mengatakan, Saksikan wahai para malaikatku. Kalau Allah udah ngangkat makhluknya jadi saksi, padahal Allah enggak butuh saksi. Tapi kalau Allah ngangkat makhluknya jadi saksi, itu kabar gembira buat kita semua. Artinya ini sya'an azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa, agar manusia itu mengambil perhatian, sampai Allah menjadikan makhluknya sebagai saksi. Saksikan wahai para malaikatku, sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Maka saat itu malaikat yang diangkat jadi saksi jujur berkata, ya Allah, di dalamnya ada satu orang laisa minhum, bukan dari kelompok ini,
Ini kan kelompoknya minta surga, takut neraka, pengen kamu ya Allah. Kalau yang satu ini mau nagih utang. Ya, mau ketemu Habib Novel nih, rupanya repot. Kebetulan ada di Jakarta, nggak tujuan ke TKN dia, nggak ada tujuan sama majelis ini. Pengen ketemu Habib Novel, rupanya mau nagih utang sama saya nih. Ini misal gitu ya. Laisa minhum ya Rabb, bukan dari kelompok mereka, bukan dari ahli zikir ini. Bagaimana tentang orang ini? Engkau katakan semua engkau ampuni ya Allah. Maka Allah katakan, itu juga aku ampuni. Nah, kalimat yang menarik adalah kalimat selanjutnya. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ini ada satu penekanan. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah Ta'ala, mereka ini, mereka yang dari ahli zikir itu, hai malaikatku, Allah membanggakannya kepada malaikatnya. Humul qawm, mereka itu suatu kelompok. Suatu kelompok masyarakat, ya entah manusia entah jin, la yashqa, tidak mungkin celaka, tidak mungkin celaka, tidak mungkin sengsara. Kalau Allah yang bilang nggak mungkin sengsara, berarti sa'id. Orang itu pasti akan bahagia, orang itu pasti akan sukses. Jalisuhum, orang yang mau duduk bersama mereka, berkata apa? Bihim jalisuhum, bukan karena orang itu ikut-ikut zikir, bukan, dia bukan ahli zikir, bacanya juga gak benar, dia ngucap zikirnya aja gak benar, khusyuknya gak dapat, ma'rifahnya gak ada. Laisa minhum, bukan dari kelompok mereka, jauh. Aulia ini ahli zikir yang luar biasa. Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, dengan zikirnya di lapangan di kota Baghdad sana, selain majelis ilmunya, majelis zikirnya, dikatakan oleh para ulama lebih dari 5.000 Yahudi masuk Islam. Di Mujarrab, cuma dengan mendengar kelompok zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Itu lebih dari 5.000 Yahudi ya, 5.000 Yahudi, bukan Nasrani. Yahudi yang betul-betul muslim umat Islam ini, itu 5.000 lebih masuk ke dalam agama Islam. Enggak pakai diterangin apa itu Islam, enggak pakai ilmu fikih, enggak pakai ilmu kalam, enggak pakai mantik, cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5.000 masuk ke dalam agama Islam. Wa akthar min dzalik. Ada beberapa riwayat. Ini ahli zikir yang benar nih, ahli zikir yang benar. Kalau jujur, kita-kita ini semoga minhum, dimasukkan dalam kelompok mereka. Iya. Tapi kalau jadi seperti mereka masih jauh, sadar dirilah. Ya, sadar diri itu bagus kok. Daripada kita mengaku aku jauh, jauh. Kok seperti guru-guru kita, seperti aja jauh. Nirunya aja belum bisa kok. Nirunya aja belum bisa. Minimal ada mirip-mirip dikit lah dengan guru-guru kita. Jauh kita, jauh sekali dengan beliau-beliau itu. Kalau bahasa saya, bainas sama wasumur rusat. Ya, antara langit dengan sumur yang airnya kosong gitu ya. Jauhnya luar biasa, enggak bisa dibandingkan. Nah, kalau ahli zikir yang benar ini, ya, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Berkat duduk bersama mereka, berkat duduk bersama mereka, maka orang yang duduk bersama mereka la yashqa, tidak akan celaka. Saya akan ambilkan satu contoh cerita. Contoh cerita ini saya peroleh dari almarhum Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf. Beliau ini semasa hidupnya menjadi tokoh utama. Ya, tokoh utama para habaib di seluruh dunia. Jadi kalau saya dibilang Habib Abdul Qadir bin Ahmad, para habaib sami'ana wa ta'ana. Sam'an wa ta'atan. Tokoh ini. Nah, sejarahnya ini memang ada nih, karena namanya Abdul Qadir. Jadi di Hadramaut kita semua kenal, di Indonesia Maulid Habsyi, Maulid Simtuduror itu kita kenal, gak mungkin gak kenal, kecuali yang gak aswa aja. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah pasti tahu itu Maulid Simtuduror, atau kalau orang kampung bilang Maulid Habsyi gitu ya, karena penyusurnya marganya Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini di masanya beliau diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang waliullah yang derajatnya sangat, sangat tinggi. Dan sudah menjadi mutlak. Mutlak itu kalau wali derajatnya sangat tinggi, pasti didatangi dengan
wali-wali yang pernah menyampai derajat yang sama. Karena para wali itu enggak ada mantan wali derajat tinggi, enggak ada. Jadi enggak, bukan mantan kutub. Kalau mantan kutub itu kan turun kesannya ya. Jadi kutub itu memang berganti dari satu orang pindah ke orang yang lain. Dan terus kutub yang lama apa? Naik pangkat. Naik pangkat, udah enggak usah disebut nih pangkatnya, di atas kutub ini. Dia naik pangkat terus, dan naik pangkat terus. Nah para aktor ini, kutub-kutub yang ada ini pasti itu, pasti akan ditemui ya. Akan ditemui oleh orang-orang yang pernah menjabat kutub. Ya terutama di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Cuman kalimat ditemui ini jangan percaya dari semua orang. Sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku. Cuman lihat bayang-bayang udah berani ngomong mimpi ketemu Nabi. Ya, lihat bayang-bayang aja dia ngelamun, dia bilang mimpi ketemu Nabi. Begitu mudah dia mengumbar mengatakan mimpi ketemu Nabi. Sholat jamaah aja enggak mimpi ketemu Nabi. Jauh, walaupun kita enggak menutup fadlullah ya. Tapi kalau yang biasanya mimpi benar tuh enggak akan ngaku tuh. Dia akan sembunyikan dan tampak dari akhlaknya. Nah, Habib Abdul Qadir ini namanya diperoleh dari Habib Ali. Jadi Habib Ali Habsyi dapat bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal rentan waktunya kita tahu sangat jauh. Habib Ali Habsyi itu baru 100 tahun yang lalu wafat kurang lebih. 100 sekian, lebih dikit lah. 1333 Hijriah beliau wafat. Beliau lahir tahun 1259 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kapan? Jauh sekali. Ditemui. Nah, setelah ditemui, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpesan, rahimahullah. Wahai Ali, jangan lupa sebut-sebut aku di majelismu. Wahai Ali, jangan lupa sebut-sebut aku di majelismu. Nah, keesokan harinya, Habib Ali pun memerintahkan tiap hari di majelis beliau itu baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, bukan Nur Burhan yang tipis, manaqib yang tebel itu. Yang tebel, jadi dibaca nanti berapa halaman, sampai khatam itu. Diperintahkan semua untuk mendengarkan, dibahas tuh. Kemudian datang satu ayah bawa anaknya. Terus minta nama, Habib tolong diberi nama. Maka Habib Ali katakan, Sami Abdul Qadir. Namakan dia Abdul Qadir. Datang lagi satu ayah bawa anaknya. Namakan dia Abdul Qadir. Itu di masa itu, setelah Habib Ali ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada beberapa waktu yang gak lama, dalam hitungan minggu, ada 7 bayi laki-laki yang dinamakan Abdul Qadir. Kemudian Habib Ali mengatakan, kami berikan kepada 7 ini halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia dapat jaminan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 7 orang ini kami berikan halnya, ya. Kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, radhiyallahu ta'ala anhu, barokah nama. Makanya kalau Anda cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, punya anak kasih nama Abdul Qadir. Kadang nih kita ngaku-ngaku cinta, tapi ngasih nama anaknya Abdul Qadir aja gak mau. Kasih nama John Lennon, repot kan ya. Ini repot, namanya aneh-aneh gitu. Kasih nama Abdul Qadir. Ini nama yang luar biasa. Ma'ubid wa ma'humid. Sebaik-baik nama itu yang namanya ada Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Qadir. Ini nama yang terbaik. Wa ma'humid, Ahmad, Muhammad. Namanya Rasulullah SAW. Itu nama yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Makanya kita punya anak, ya itulah. Cari itu. Nah, maka jadilah ini Abdul Qadir ini betul-betul wali yang luar biasa. Di antara salah satunya cukup sering saya sampaikan, almarhum ayahnya Habib Syekh. Kalau Anda pernah dengar Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, itu ayahnya di Solo Imam Masjid Jami Assegaf. Beliau termasuk salah satu bayi yang dikasih nama Abdul Qadir di masa itu. Hasilnya apa? Meninggal di hari Jumat, ketika sholat Jumat, jadi imam ketika sujud dan sujud yang terakhir. Coba nanti cari manaqib, susah. Orang yang meninggalnya hari Jumat, pas sholat Jumat, pas sujud yang terakhir jadi imam, dan ketika berangkat udah ganti baju yang baru, sarung yang baru, kaos yang baru, daleman yang baru, siapkan seridak baru, bahkan parfum yang baru belum pernah dipakai, kemudian ngomong sama istri dan anaknya, saya pamit, saya mau ke masjid, saya akan meninggal dunia. Pantes, dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Kira-kira mau enggak ngasih nama anaknya Abdul Qadir?
Maka salah satu anak saya itu saya kasih nama Ali Abdul Qadir. Kenapa? Ya, karena ibu saya punya ayah namanya Ali, minta kasih nama ini Ali gitu ya. Tapi saya anaknya juga mau anak namanya Abdul Qadir. Jadi sekaligus saya gabung Ali Abdul Qadir. Jadi Ali ini Abdul Qadir gitu ya. Ali ini Abdul Qadir. Saya katakan pada Anda semua, ini gaya dikit enggak apa-apa ya. Mana bukti cintamu? Ya, cari anak yang banyak. Udah punya anak 3 belum ada namanya Abdul Qadir. Kalau enggak bisa ganti namanya, udah buat anak lagi. Enggak usah repot. Istri yang enggak mau cari istri lagi, gitu aja kok. Kok repot. Makanya para istri jangan aneh-aneh. Suami minta anak, usaha, ikhtiar. Jangan bilang A, B, C, saya enggak mau repot, jangan jadi wanita. Ya, wanita itu pahalanya di situ, ladang amalnya terbesar di situ. Harus sadar nih wanita, di situ dia nanti akan dapat kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak yakin sama janjinya? Orang-orang di Pulau Jawa banyak anak, banyak rezeki. Makanya sekarang rezeki susah karena enggak mau punya banyak anak. Rezekinya susah karena khawatir dengan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf, nanti bisa ditarik, di-download itu di YouTube. Ceramah-ceramahnya yang tempo dulu mulai di-upload tuh. Saya cukup senang, ya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa menyaksikan langsung. Karena dulu waktu ke Indonesia saya masih kecil gitu ya. Saya belum bisa ketemu. Ya, saya ketemu cuma di mimpi. Kalau ini ketemu lewat YouTube nih. Di antara manfaatnya YouTube di samping madharatnya nih. Iya, manfaatnya di samping madharatnya. Cerita itu saya dengar berulang kali dan saya udah cari ke berbagai literatur tapi belum ketemu. Jadi kalau nanya Habib sumbernya di mana, silakan datangi makam Habib Abdul Qadir bin Ahmad, nanya Habib sumbernya dari mana gitu. Ya. Pernah Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu cerita, kemudian kan dia di Jeddah tinggalnya. Ada satu orang yang hadir dari kelompok yang enggak suka sama kita ini yang suka zikir berjamaah, maulid, sholat, enggak suka. Tapi penasaran, ikut hadir. Selesai datang ke Habib Abdul Qadir ini. Habib, saya mau nanya ini. Ini ilmu kamu ini saya enggak pernah dengar, ini luar biasa, ini ilmunya indah, enak dirasakan di hati, nyaman, tenteram. Dari mana ilmu ini? Dia jawabannya cuma sederhana, dari buku-buku yang kamu haramkan. Ya, jadi buku-buku yang kamu haramkan, itu saya dapat ilmu ini dari buku-buku yang kamu haramkan ya. Al-Hunyah diharamkan, Sirrul Asrar diharamkan, ya kan ya. Buku-buku itu diharamkan, ini dari buku-buku yang kamu haramkan. Ihya Ulumuddin kamu haramkan, dari buku itu saya dapat ilmu yang kamu rasakan nikmatnya. Nah, saya yakin sumbernya pasti ada, cuman saya cari belum ketemu. Ya, saya cari belum ketemu, saya pernah dengar, tapi saya belum lihat teksnya. Memang dalam dunia keilmuan kita harus berjuang terus cari. Nanti kalau ada yang pernah lihat teksnya, tolong kirimkan ke saya. Itu jadi khazanah ilmiah yang luar biasa. Beliau bercerita, Sayyidina Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullah. Siapa sih yang enggak tahu Sayyidina Ma'ruf Al-Karkhi? Sayyidina Ma'ruf Al-Karkhi ini muridnya Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Sayyidi Musa Al-Kadzim radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Saya sengaja bawa kitab Risalatul Qusairiyah karena saya takut nanti salah kutip. Kemudian ada yang nonton di YouTube, kalau yang di sini kan ahli husnudzon. Ini teman-teman saya ini kan husnudzon, pokoknya Habib ngomong apa insya Allah benar, kan begitu ya, husnudzon ya. Kalau enggak benar ada Allah yang ngurus, beres gitu kan ya. Tapi kalau yang di sana walaupun benar, yang di sana itu walaupun benar mesti tetap dikejar. Apalagi kita bilang judulnya kitabnya Risalatul Qusairiyah, udah langsung ada ini kitab hurufat ini. Ini kitab hurufat. Risalatul Qusairiyah ini kitab yang Masya Allah. Kita kalau mau tahu biografinya para sufi ya, baca di sini kita akan temukan hal-hal yang luar biasa. Dan jangan baca terjemahannya. Mohon maaf, kalau belajar kitab jangan baca terjemahannya. Karena terjemahan itu tergantung pada kadar penerjemah. Makanya harus duduk bareng. Insya Allah nanti kalau Allah izinkan waktunya barokah cukup, saya bisa ngomong agak banyak tapi dapat semuanya. Ya, karena saya ini di sini dalam rangka belajar. Saya pasang niat dari Solo, saya mau naik pesawat, saya naik mobil aja dari itu, dari rumah berangkat, saya Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Abah Naum, ya, Sayyidi Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin,
kepada Habib Anies, kepada para habaib, saya niat saya mau cari ilmu. Jadi kalau saya pulang dari sini nggak dapat apa-apa, saya tuntut beliau. Ustaz Wahyudin, saya tuntut. Saya pulang harus dapat sesuatu gitu ya. Sesuatu yang nggak usah diucapkan, yang diucapkan percuma gitu ya. Bisa dicari di dalam kitab. Sesuatu yang pokoknya nempel di sini. Anda nggak usah, awas ya gitu ya. Ini cukup buat saya. Karena saya punya makom, namanya makom ngalem. Tahu ngalem? Manja. Ya, makom manja. Itu makomnya para badui. Para badui itu makomnya makoman manja. Seperti kita tahu, badui datang Rasulullah lagi ceramah, langsung tanya. Saya mau nanya, gitu. Ini Rasulullah lagi ceramah, coba bayangin. Enggak tunggu selesai, saya mau nanya, kiamatnya kapan? Oh, nanyanya aneh-aneh, kiamatnya kapan? Rasulullah enggak jawab, selesaikan ucapannya dulu. Ya. Selesaikan ucapannya dulu. Selesai berucap, Rasulullah kemudian bertanya, manisail, mana yang nanya tadi? Karena orangnya banyak kan? Saya Rasulullah, kamu tanya apa tadi? Kiamatnya kapan? Rasul enggak jelaskan kiamat kapan, karena itu rahasia. Nah, kadang umat Islam ini enggak menghargai nabinya. Dibilang Rasulullah aja enggak tahu. Siapa bilang Rasulullah enggak tahu? Rasulullah tahu sampai detik keberapa, kapan kiamat itu ngerti. Cuman ada ilmu yang enggak boleh diberitahukan kepada orang lain. Sir bainuhu bainallah, rahasia antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Jibril pun penasaran. Coba lihat tuh pada hadis Jibril alaihi salam. Jika mereka Jibril nyamar jadi seorang sahabat yang wajahnya mirip Dihyatul Qalbi, sahabat Dilyah dari suku Al-Qalb. Kemudian nanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ini hadis yang kemudian kita jadikan dalam syariat kita rukun agama. Arkanuddin, ada tiga itu ya. Kalau di pesantren, gak tahu saya di tempat lain. Kalau di pesantren, arkanuddin ada tiga. Ya, Islam, iman, dan ihsan. Dalilnya dari mana? Hadis itu, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Selesai nanya semua itu, nah malaikat Jibril belok dari tugasnya. Tugas sudah selesai nih. Ya, beliau sekarang secara pribadi pengen nanya. Ya, urusan yang tadi untuk menyampaikan udah beres. Malaikat Jibril penasaran, maka nanya, kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Mau cari bocoran malaikat Jibril. Karena tahu nih, yang tahu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiamatnya kapan? Rasulullah yang pandai menjaga rahasia ditanya, tapi Rasulullah enggak mau merendahkan malaikat Jibril alaihi salam. Maka Rasul enggak ngomong saya tidak tahu. Kalau Rasul ngomong saya tidak tahu, Rasulullah berdusta. Rasul mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu mengelak, halus, pinter banget, cakep itu. Sebetulnya Rasulullah mendengarkan, oh saya tuh enggak setahu kamu, kamu mestinya lebih tahu. Padahal ini tahu nih ya, kamu kan lebih tahu, masa nanya ke saya gitu. Ya ini ngeles. Ya Rasulullah ngeles kenapa? Karena ini rahasia super top secretnya Allah Ta'ala nih, enggak boleh dibongkar. Rasul tahu kapan kiamat, tapi bahas kapan kiamat enggak penting. Orang sekarang sibuk bahas kapan kiamat. Rasul enggak minta kita bahas kapan kiamat. Gak bahas kita kapan kiamat, gak perlu dibahas. Kiamat kurang 500 tahun lagi, kurang 900 tahun lagi. Lah kalau kamu nanti mati udah kiamat itu. Ngapain bahas kiamat yang nanti, nanti. Makanya Rasul sangat cerdas. Rasul kan pasti cerdas ya. Tapi sangat cerdas dalam mengajarkan ini. Rasul balik bertanya, ma'adat dalaha. Kamu nanya-nanya kiamat, emangnya udah siap apa? Nah itu yang penting dibahas. Persiapanmu menghadapi kiamat itu apa? Nantang, ya Allah kiamatnya kapan? Kayaknya udah punya amal banyak gitu ya. Mati siap saya. Kalau kiamat ditanyakan berarti siap mati ya? Saya siap mati nih. Lah, kamu tuh udah persiapkan apa? Ma'adata laha. Maka dijawab oleh badui tadi. Badui ini kan polos ya. Jadi kalau badui itu istilah yang digunakan untuk orang Arab dari pedalaman, dari pelosok yang biasanya hidup di pegunungan, di bebatuan. Ya, kalau orang Jawa bilang angon kambing gitu ya. Menggembala kambing ternaknya atau di perkebunan, tapi yang di desa tabiatnya kasar. Kenapa? Hidupnya sama batu sama gunung. Kalau ngomong keras, teriak-teriak, kenapa? Karena jaraknya antara satu orang ke orang lain jauh-jauh. Seperti orang desa dulu kalau bercocok tanam di sawah itu biasa suaranya keras, kalau manggil temannya hai, karena teriak-teriak itu setiap hari, sehingga terbentuk jadi karakternya keras ya, bicaranya keras, tapi orangnya hatinya sangat polos, hatinya bersih.
ma'adattalaha. Polos jawab, saya enggak banyak siapkan sholat tanpa ada keterangan sunnah atau wajib. Iya, jadi kadang kita tuh untuk biar orang enggak bingung kita bilang tanpa mempersiapkan banyak sholat sunnah, begitu kan ya. Tapi itu enggak ada sebetulnya, ma'adattalaha, saya tidak menyiapkan banyak sholat, enggak menyiapkan banyak puasa. Artinya apa? Badui ini tidak pamer amal. Udah enggak usah bahas amal saya Rasulullah, udah amal enggak punya gitu. Saya amal, tapi amal enggak punya, enggak banyak amal saya. Enggak cukup ngadepin kiamat, enggak cukup. Walakin, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat itulah Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis yang kita harus renungkan betul. Hadis ini yang seharusnya sering kita bahas. Karena ini kabar gembira yang paling menggembirakan para sahabat. Para sahabat mengatakan, setelah kami masuk Islam, sampai datangnya hadis tersebut, tidak ada satu kabar gembira yang lebih menggembirakan hati kami seperti hadis Nabi yang satu ini. Jadi pahala jihad, pahala zikir, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, semua berita gembira Rasulullah, kamu kalau sedekah pahalanya ini, kamu zikir ini pahalanya ini, kamu ucapkan tasbih pahalanya ini, kamu ucapkan tahlil pahalanya ini, kamu ucapkan istighfar pahalanya ini, kamu sedekah pahalanya ini, kamu jihad pahalanya ini. Itu semua menggembirakan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tetapi para sahabat mengatakan yang satu ini yang paling menggembirakan. Tidak ada yang lebih menggembirakan hati kami selain hadis yang satu ini. Apakah itu? Rasul menyatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Senang nih sahabat. Berarti ini ya. Kalau lihat kualitas amal saya enggak cukup mau kumpul Rasulullah. Tapi saya cinta Rasulullah. Masuk nanti sama Rasulullah. Kalau lihat diri saya enggak pantas saya ini nanti ketemu Allah, enggak pantas. Enggak mungkin layak ini. Amal seperti ini mau ketemu Allah, enggak mungkin layak. Lihat seperti itu. Tapi alhamdulillah ini Rasul ngasih kabar gembira, asal ada modal cinta beres. Masuk dalam kelompoknya orang-orang yang bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Sayyidina Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu taala anhu, sebelum kita bahas sedikit, saya juga tadi mau ceritakan sedikit riwayatnya saya Ma'ruf, tapi kok larinya ke bab mahabbah ya. Memang lisan saya ini enggak bisa diatur. Jadi saya pengennya ke sana, tapi dibawanya ke sana. Ya udah ya, enggak usah ngurusin kitab dulu ya. Ngurusin yang di hati aja ya. Memang ini aneh nih buku ini. Cuman enggak dapat berkahnya Risalatul Qushairiyah. Saya mau nanya boleh? Mana yang lebih Anda andalkan murid-murid Abah Hanom? Saya nanya sama murid Abah Hanom. Mana yang lebih Anda andalkan? Cinta Anda pada guru Anda atau zikir Anda? Cinta sama guru. Terus kalau ada ikhwan TKN enggak zikir modal cinta boleh enggak? Ini pertanyaan kan? Ini pertanyaan. Artinya idealnya yang cinta akan menjalankan ajaran gurunya, betul kan? Tapi pertanyaannya ada orang cinta tapi enggak menjalankan ajaran gurunya. Kira-kira bisa enggak disebut pecinta? Hah? Ya, ini yang bagian satu ini keterangan saya tolong jangan diamalkan ya. Ini keterangan ini jangan diamalkan. Kenapa para sahabat bergembira dengan hadis tadi? Ya, karena para sahabat tidak pernah mengukur amalnya. Para sahabat menyatakan kami sangat beda dengan Rasulullah SAW. Kami belum menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sholat kami belum seperti yang diminta Rasul. Zikir kami belum seperti yang dijalankan Rasul. Sehingga para ulama mengambil satu fatwa dari para ulama. Cinta itu tidak bisa dihapus dengan maksiat. Maksiat tidak bisa menghapus cinta. Ini kabar gembira, tapi jangan diamalkan. Ya, kabar gembira, tapi jangan diamalkan. Maksiat tidak bisa menghapus cinta. Memang dengan maksiat, kadar cintanya itu semakin turun. Tapi cintanya enggak terhapus. Karena cinta itu adalah amalan ruh. Maksiat itu amalan nafas, wal hawa.
Ya, sedangkan manusia itu ruh. Nafas dan hawa ini dicampurkan setelahnya. Aslinya ruh suci. Ya. Alal fitrah. Enggak ada kotoran, enggak ada nafsu, enggak ada hawa. Makanya nanti dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang dipanggil? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Ruh yang enggak ada nafsu amarah, enggak ada hawa itu. Itu yang dipanggil. Itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan ruh ini tidak bisa dihapuskan ya dengan kemaksiatan apapun. Amalan ruh nilainya tinggi. Cinta itu dari ruh. Makanya pahala cinta enggak bisa diukur. Pahala cinta enggak bisa diukur. Rasul mau cuma ngasih gambaran pahala cinta itu menyebabkan orang yang jatuh cinta sama tempatnya dengan yang dicintai. Ini biasa atau luar biasa? Nanti saya kasih contoh boleh ya? Ya. Ada orang baik sama cucu kita. Ada orang baik sama cucu kita. Kasih mainan, belikan baju. Kita enggak kenal sama orang tadi, ya kan? Terus kita cinta nih sama cucu kita, cinta banget sama cucu kita. Terus kita nanya, siapa dia? Itu kayak yang biasa belikan baju saya, berikan saya makanan. Akhirnya kita sapa orang tadi. Ayo, sini mas, duduk bareng kita, ayo makan bareng ini. Diajak makan bareng karena kenal, enggak kenal. Karena cucu kita cinta sama dia, dia cinta sama cucu kita, kita cinta sama cucu kita, maka dia pun masuk dalam kelompok kita. Ini kabar gembira, kita enggak nanya, ini orang benar atau enggak benar, baik atau enggak baik, wujudnya dia baik sama cucu kita, you love him, I love you, selesai. Kan begitu ya, ini cuman gambaran kah? Kasar. Makanya ketika dalam Sahih Bukhari atau hadis yang lain, ada satu sahabatnya Rasulullah SAW, yang belum bisa meninggalkan kebiasaan minum khamr. Ya, karena dulu tuh kalau di Indonesia, ngopi sama ngeteh ya, minum kopi sama minum teh itu orang Indonesia lebih banyak daripada minum air. Orang Indonesia lebih banyak minum kopi dan teh daripada air. Itu fakta atau bukan fakta itu? Fakta, makanya sampai banyak apa namanya iklan layanan masyarakat gitu kan. Ya dirinya dikasih teh, tapi tanamannya dikasih air gitu kan. Ya justru tanaman dikasih air, tapi dirinya dikasih teh atau kopi. Dirinya dirusak dengan banyak minuman yang gak sehat, sementara tanamannya justru dikasih yang sehat itu. Karena kita ini banyak mengkonsumsi kopi atau teh. Nah, orang-orang Arab di waktu itu, Jazirah Arab, itu minuman teh kopinya itu khamr. Jadi minumnya itu khamr tiap hari. Jadi makan ya khamr, ya cemilan khamr itu. Maka ketika diperintahkan untuk meninggalkan juga perintahnya bertahap. Tapi terakhir diharamkan mutlak. Saat diharamkan mutlak masih tersisa ada orang-orang yang belum bisa meninggalkan. Belum bisa meninggalkan, tapi konsekuen. Orang-orang itu konsekuen. Artinya kalau sudah ngemput, gak bisa minum dikit gitu, mabuk ya, ditangkap. Konsekuensinya apa? Dihukum cambuk. Ya tobat ya Allah, ampuni saya. Kemarin tergoda nafsu. Berapa saat kemudian? Mabuk lagi. Cambuk lagi. Dan suatu hari dicambuk di depan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang lain emosi. Ya emosi, karena coba bayangin ya. Berapa kali dihukum di depan Rasulullah masih kambuh. Jengkel atau gak jengkel kira-kira? Wajar kan kalau jengkel. Kamu tuh mau sampai kapan gitu loh ya. Masih gak bisa melepaskan minuman keras ini. Maka saat itulah ada satu sahabat yang melaknat. Ya Allah. Ya, semoga Allah melaknat kamu. Semoga Allah melaknat kamu. Maka Rasulullah SAW angkat bicara dan marah. La tal'anuh. Jangan kamu laknat dia. Fa inni sungguh aku bersaksi hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Sungguh. Aku melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi mabuknya ini enggak bisa menghapus cinta yang ada dalam hatinya. Rasulullah menghargai cintanya itu. Tapi jangan kemudian, udah kalau begitu kita mabuk aja yang penting cinta. Kacau ini. Bukan begitu maksudnya, paham kan ya? Nah, ini kabar gembira buat kita semua.
Buat orang yang punya guru, guru kita enggak lihat maksiat kita. Guru kita enggak lihat maksiat kita, enggak. Guru kita itu sudah di alam nurani, enggak ada su'udzon, enggak ada benci. Yang ada itu husnudzon terus. Ya, mudah-mudahan deh besok sembuh dia. Mudah-mudahan dia besok itu jadi lebih baik. Semasa hidup aja begitu, apalagi setelah meninggal dunia. Jangan justru lantaran banyak dosa lari dari guru. Dasar ini banyak dosa nanti kalau ikut hadir majelisnya Ustaz Wafiuddin, wah kelihatan belepotan saya. Kotor nih, wah gak enak deh, nunggu kalau udah bersih baru hadir lagi. Nunggu kalau udah bersih baru hadir lagi. Ini logika yang salah. Logika yang salah. Jadi kalau Anda bajunya berbelepotan, jangan mandi dulu, jangan dicuci ya. Nunggu aja nanti punya baju baru mandi gitu. Jadi justru kalau kita kotor, itu kita harus mandi gitu. Kita sadar diri kita kotor, kita harus mendekat, kita minta dibersihkan. Kita sakit ya kita berobat, kan begitu. Nah pernah ada satu orang sufi punya murid, muridnya hilang dari majelisnya nggak kelihatan. Dicari sama sufi ini. Kemana nih muridnya? Kesana, kesini, nggak ketemu, menghilang, lari. Suatu hari kelihatan di jalan. Begitu lihat gurunya, muridnya lari. Deep novel, misal begitu ya. Tapi saya belum sampai makom itu, jauh sekali. Gak apa, Syekh Fulan gitu. Lari nih murid. Gurunya, namanya guru jangan dikira lemah. Rasulullah itu jago lari. Pengikutnya Rasulullah itu walaupun seperti apa, fisiknya kuat. Dikejar sama gurunya. Ya, muridnya masih muda, gurunya udah tua. Menang siapa kira-kira? Menang gurunya, kenapa? Karena ada tembok. Karena ada tembok. Kejar ketemu tembok nih. Udah, guys, saya kira. Mau noleh ke belakang gak berani. Dipegang sama gurunya, mau kemana kamu? Mau kemana? Kenapa kok kamu gak datang majelis lagi? Saya banyak salah, saya banyak dosa guru. Jawabannya, kalau kamu udah gak punya dosa, gak usah datang ke majelis saya. Justru dosamu banyak, datanglah ke majelismu. Syekh man yurih muridah. Jadi yang namanya guru itu yang bisa membuat muridnya istirahat. Ya, guru itu yang bisa membuat muridnya istirahat. Sebetulnya umat Islam ini istirahat udah. Kenapa? Rasul udah jamin kok. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Tapi yang model begini jangan diajarkan, bahaya. Harus lengkap keterangannya, kan begitu ya. Cuman buat kita tuh nentermin dikit loh. Umatku yang dosanya besar-besar jangan khawatir. Udah aku siapkan syafa'atku. Itu Rasulullah. Bukan yang buat banyak sholawat. Banyak sholawat udah pasti dapat syafa'at gitu kan. Pertanyaannya yang dosa besar dapat enggak? Justru Rasul mengatakan syafa'ati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk umatku yang dosanya besar. Nah, kita kembali kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, langsung aja ke ceritanya ya. Nanti riwayatnya baca aja di kitab Risalatul Qusyairiyah. Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, suatu hari di majlis beliau ceramah. Nah, buka ceramahnya itu tidak dengan kalimat apa-apa, ya biasa bismillah, alhamdulillah. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mengucap begitu, beliaunya nangis dan yang hadir semua nangis, sehingga ceramah itu enggak berlanjut. Jadi yang ceramah nangis ya, yang dengar juga nangis. Beberapa waktu berikutnya salah satu orang yang ikut di majelis itu meninggal dunia. Yang ikut di majelis itu meninggal dunia. Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah mengajak teman-temannya, yuk kita melayat jenazahnya. Melayat jenazahnya. Ini saya akan ceritakan karomah ya. Nanti saya akan jelaskan dalilnya. Karena di luar sana banyak orang yang meragukan karomahnya para sufi. Ya, katanya kalau karomah para wali percaya, tapi kalau karomah sufi enggak percaya. Karena sufi bukan wali. Demi Allah, saya pernah ceramah di sampingnya orang-orang yang begitu, ini tokohnya. Ketemunya enggak sengaja, karena panitia masjid salah jadwal. Nah, dia jadwalkan saya, belum membatalkan si dia. Ya. Jadi si dia datang dengan sendirinya tanpa undangan, karena mengira itu jadwalnya, saya datang diundang. Panitia masjid bingung. Aduh, ini yang satu hitam, satu putih. Gak bisa ketemu gitu loh ya, gak bisa ketemu, ini bisa geger ini. Maka saya ngomong, Bapak gak usah, saya gak usah ceramah, biar beliau aja yang ceramah, saya jadi pendengar aja mustami. Ini beliau lebih senior, orang tua. Kita kan diajari gaya berakhlak, ya kan ya? Udah, silahkan itu.
Nah, rupanya takmir masjidnya didesak sama orang, udah anda biar ini Ustaz Novel biar ceramah juga ini. Udah Ustaz nanti ceramah, tapi Ustaz sedikit aja ya. Iya, udah. Gak apa-apa. Ustaz yang pertama, iya, oh, pasti dibantai ini. Yang pertama kan pasti dibantai. Karena memang orangnya ini modelnya udah gak bener lah. Urusannya dikit-dikit begitulah ya. Nyebutnya aja saya males gitu. Ya, nyebutnya aja saya malas. Nah, saya ceramah cuma menceritakan Syekh Fulan, dia akhlaknya seperti ini. Cerita terhadap pemabuk seperti ini. Sayyidi Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullah pernah jalan di tepi apa namanya sungai, ada anak-anak muda yang gitaran sambil apa namanya main perempuan mabuk-mabukan. Murid-muridnya teriak, "Guru, doakan mereka itu biar tenggelam untuk guru itu." Yang model begini ini yang membuat bumi banyak bencana ini ya. Tenggelamin aja gitu ya. Sayyidi Ma'ruf Al-Karkhi angkat tangan, cakepnya ya. Ya, silakan Anda tiru nih, bagus nih doanya. "Ya Allah, sebagaimana telah Engkau bahagiakan mereka di dunia, tolong bahagiakan mereka di akhirat." Muridnya kaget, "Nih guru gimana sih nih? Kok mendukung kebahagiaan ya gitu kan ya?" Nah, tapi perlu dicermati ini. Ini indahnya bahasa dakwah bil mu'idatil hasanah ya. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Apa yang terjadi? Yang dengar kaget. Orang dulu tuh kalau didoakan kiai takut. Kalau orang sekarang nantang, silakan doakan, enggak takut gua gitu ya. Kenapa? Oh, udah tahu doamu enggak kabul kok ya. Enggak takut. Orang dulu takut nih sama doanya ulama. Ya, dikatakan pedang-pedang mah malam karena ulamanya juga berwibawa. Kita udah berusaha diwibawa-wibawakan enggak wibawa kok gitu ya. Itu kita. Nah, apa yang terjadi? Turun semua, gitarnya dipecah, botol minuman keras dipecah, nangis, nubruk kakinya Syekh Ma'ruf Al-Karkhi diciumin. Jadi diciumin, mesti ada yang nanya, enggak boleh itu mengagung-agungkan seorang ulama itu enggak boleh, itu enggak benar, itu musyrik, ini aneh ya. Enggak baca apa ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab nubruk kakinya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Cukup ya Rasulullah, cukup tuh kaki Rasulullah tuh diciumin, cukup ya Rasulullah, cukup ya. Itu dalilnya jelas dalam sunnah buat yang mau terima, yang enggak mau terima ya udah enggak usah ikut. Ya enggak usah ikut, jalankan keyakinan Anda masing-masing. Nah, akhirnya orang-orang ini pun berhenti jadi murid setianya. Jadi murid setianya karena indahnya cara dakwah Syekh Ma'ruf Al-Karkhi dan tulus hatinya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya ceritakan seperti itu, yang di samping saya ceramah. Di samping saya ceramah. Kalimatnya langsung begini. Itu yang diceritakan sama ustadz tadi ini semuanya ceritanya benar. Tapi itu yang diceritakan orang-orang baik yang tersesat. Orangnya baik tapi tersesat. Ya, itu calon-calon penghuni neraka. Ya, ini repot atau enggak repot ya? Ya udah, alhamdulillah kita dikasih hati yang enggak begitu. Dan kasihan manusia-manusia saudara kita yang hatinya seperti itu. Kasihan. Makanya kita harus ngajak orang lain biar hatinya enggak seperti itu. Ya, dengan cinta, jangan niat merendahkan atau menjelekkan. Dengan cinta, sayang toh ya, enggak bisa merasakan nikmatnya kenal aulia, nikmatnya kenal orang soleh, kok nggak bisa ngerasain gitu ya? Kok nggak nyampe ke hatinya? Ini kan kenapa? Ini kan PR yang luar biasa. Nah, kemudian Sayyidina Al-Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullah takziah ke rumah duka, mau nyolatkan jenazah. Waktu mau nyolatkan jenazah berhenti nih, Syekh Ma'ruf Al-Karkhi berhenti, nggak nyolatkan dulu. Kenapa? Melihat malaikat turun dari langit dan naik ke langit, mundar-mandir. Melihat malaikat mundar-mandir. Nah, ini bisa jadi tanda tanya kan ya. Mosok bisa lihat malaikat nih kan nih. Ini masa malaikat bisa dilihat. Mata saya, mata Anda belum bisa. Kalau mata beliau bisa. Jadi kesalahan bukan pada malaikat tapi pada pandangan Anda masing-masing. Jadi jangan salahkan ceritanya gitu ya. Jangan salahkan ceritanya, mata kita yang rusak ya. Ya kita yakini orang-orang soleh ini punya penglihatan yang luar biasa. Dalilnya nanti, urusan dalil belakangan ya. Yang penting ceritanya dulu. Ya, ceritanya dulu. Soalnya kalau kita baca kitabnya Rod Royahin tuh ya, Imam Yafi'i, mukadimahnya itu menyenangkan saya itu. Di mukadimahnya beliau katakan cerita ini ada sanadnya, tapi sanadnya saya potong. Langsung aja ke inti cerita kata beliau. Kenapa? Orang yang percaya enggak butuh sanad, yang enggak percaya dikasih sanad juga enggak percaya. Jadi enggak mau repot gitu, udah gini aja, mau percaya terserah, enggak percaya juga terserah, dinikmatin. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Karkhi akhirnya lihat malaikat naik turun. Malaikat naik turun. Nanya sama malaikat, "Ada apa?"
Ada apa nih? Enak ya orang soleh ya, bisa dialog sama malaikat. Bukan kelasnya dialog sama jin, mah itu banyak orang yang keblinger gitu. Dialog sama jin, lu jin tuh jin ya jin. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Masih mulia kita, walaupun kita nggak boleh merendahkan jin, menata kabur, termasuk sombong. Tapi jangan dialog kok sama jin. Dialog tuh keren sama malaikat. Itu kan cakep ya. Atau dialog langsung sama setan aja lebih keren. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dialognya sama setan. Bahkan setan ketemu sahabat bisa ngasih ilmu, kan luar biasa. Setan tuh ketemu sahabat langsung jadi ngasih ilmu gitu. Karena yang ditemuin sahabat gitu ya. Kalau mau tidur kamu baca ayat kursi ya. Kamu tidak akan didatangi setan sampai pagi gitu. Paginya lapor sama Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Tahu enggak kamu siapa yang datangi kamu semalam? Enggak tahu, dia itu setan. Al-Kadzdzub. Itu yang sangat pandai berdusta, tapi semalam dia jujur kata Rasulullah. Semalam dia jujur. Jadi kalau kelasnya sahabat ketemu setan, setannya jadi ikut pengajian begitu ya. Nah kalau kelas kita mau pengajian ketemu setan, nggak jadi pengajian. Oh, itu bedanya luar biasa. Nah Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, lihat nih, malaikat turun naik, nanya, ada apa? Maka dijawab, ini kami para malaikat lagi rapat menentukan nasibnya. Karena dilihat catatan kebajikan dan keburukannya, catatan keburukannya jauh lebih banyak. Nah, yang ngomong ini ternyata apa? Malaikat yang di kanan. Jadi malaikat di kanan itu akan bela kita, teman. Iya. Kebaikannya dia kurang, enggak cukup. Kamu tolong dia. Dia itu pernah hadir majelismu tuh, ikut baca la ilaha illallah yang semua nangis, itu dia datang tuh dia. Ya, perkara nangis, enggak tahu, Allah alam gitu kan. Dia hadir, ngucap itu. Oh, dia hadir. Kamu mintakan, kamu ini kalau minta sama Allah dikabulkan kamu nih. Jadi Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu tidak ada perasaan kalau saya minta pasti dikabulkan. Saya ini pasti punya derajat di sisi Allah. Enggak ada gitu. Jadi merasanya saya orang banyak dosa, saya orang kotor, orang hina. Walaupun lihat malaikat. Kita lihat jin aja udah merasa, "Wuh, saya wali min aulia ini." Luar biasa. Ini lihat malaikat enggak merasa dirinya punya sesuatu yang layak untuk membela hamba Allah di hadapan Allah. Merendah, betul ya, merendah. Kamu ini kalau minta semua Allah dikasih, tolong dia. Oh begitu, saya kalau minta dikasih semua Allah, iya. Ya Allah, dia pernah datang di majelis saya sekali itu ngucap la ilaha illallah. Tolong ya Allah, ampuni dia. Seketika maka terdengar suara tanpa rupa. Ajabnak ya ma'ruf. Ma'ruf, sudah kami kabulkan permohonanmu. Maka ruhnya dibawa ke surganya Allah Ta'ala oleh para malaikat. Berkat apa tadi? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Bukan karena zikirnya dia bihim. Nanti Allah akan ngingetkan, Allah akan bawa hamba-hambanya yang pernah orang itu duduk bersama dia, hamba yang pernah duduk bersama dia tadi, orang solehnya akan dibawa nih, tolong nih, ini pernah duduk sama kamu nih, ini pernah dekat sama kamu, tolong dia nih, bihim berkat mereka, bukan karena zikir kita, zikirnya mereka, zikir kita nilainya seberapa sih? Seberapa? Paling pol nangis, makrifahnya gak nambah-nambah. Pulang ya maksiat lagi kan ya. Iya benar. Ya alhamdulillah, tapi kan kita segitu. Lain kalau beliau itu kadang zikir enggak keluar suaranya, kalau diam kok. Ya, kadang diam. Orang lain teriak-teriak, ya. Beliau diam. Tapi diamnya ini zikirnya lebih dari yang teriak. Apalagi kalau teriak. Diamnya aja udah lah lebih. Begitu sekali ucap la ilaha illallah getar nih. Ya getarnya nih getar. Kalau keluar teriakannya, diemnya aja menggetarkan, apalagi berteriak. Itu ada satu cerita dari sufi yang saya dapat dari ayah saya dan dari kakek saya. Ada seorang raja itu punya muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sufi ini lewat. Dia pun teriak, pendusta. Bayangkan, muadzin kesayangan raja di masjid kerajaan dibilang pendusta. Kalau Anda jadi rajanya kira-kira bagaimana? Ya, Anda kan raja yang lalim, ya jangan cari yang baik. Ini rajanya bengis lalim gitu. Maka langsung ditangkap sama prajurit. Ini kan pencemaran nama baik, dibawa ngadep raja. Betul kamu bilang ini muadzin saya pendusta? Iya, dia pendusta. Kenapa kamu bilang dia pendusta? Gak mungkin masjid kamu ini kuat menampung Allahu Akbar. Jadi lidahnya dusta itu.
Kalau benar masjid kamu enggak mungkin kuat, hancur nih masjid kamu. Jangan ada-ada kamu tuh. Kamu nih yang pendusta. Buktikan. Siap terima resiko? Iya, saya akan buktikan, tapi resikonya diterima enggak? Resikonya apa? Roboh masjidnya. Masjidnya roboh. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Krak, temboknya pecah. Raja bilang, ya cukup, 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 sudah. Jangan dilanjut. Ya. Nah, terus kenapa orang-orang soleh kalau azan kok gak buat tembok retak? Kenapa? Karena oleh beliau-beliau udah dibalut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jalalullah dibalut dengan jamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah ini yang menjinakkan jalalnya Allah. Kalau gak dijinakkan oleh Rasulullah SAW, maka gak kuat ini. Lau anzalna hadzal Qur'an. Ya. Kalau Al-Quran ini kami turunkan pada gunung, hancur lebur. Untung turunnya enggak ke gunung, ke hati Nabi Muhammad SAW. Masuk hatinya Rasulullah, dijinakkan dalam tanda petik. Ya. Dijinakkan, karena kalau saya pakai kata dijinakkan nanti takut salah. Gitu ya. Jadi, sementara ini dalam bahasa Indonesia kalimat yang paling tepat ya dijinakkan. Bukan karena liar, karena kekuatan kalamullah itu luar biasa. Dijinakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dengan lisan Muhammadi ini, maka kita bisa membacanya, kita bisa mendengarnya, kita bisa menyimaknya. Ya, itu karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada yang mampu. Kalau enggak ada yang mampu. Kembali kepada masalah guru. Ini waktunya berapa menit lagi? Ya, zuhurnya jam 3 atau jam? Sekarang zuhurnya ini kan tergantung gitu kan ya, ikut waktu mana gitu ya. Jam 12 atau 12 kurang ya. Ini termasuk apa namanya penganiayaan yang menyenangkan. Bercanda ya, ini hari Ahad nih kita, Ahad Udhuha nih, kalau serius terus repot nanti ya. Yang penting bukan dengan maksud untuk tertawa-tertawa. Bukan, tapi kita butuh tasliyah, nafas zaman sekarang ini butuh dihibur dikit ya, nafasnya dihibur dikit. Jadi guru nih, jadi saya lebih tertarik untuk ngomong guru sekarang ini. Jadi bukan ngomong yang mau saya omongkan, sebetulnya saya bawa lembaran ini. Ya, karena saya mau bicara di depannya Ustaz Wahyudin, jadi saya bergaya tadi sempat dulu di berbagai kitab. Wah ini, biar nanti Ustaz Wahyudin senang gitu ya. Tapi nyatanya semua itu nggak boleh. Jadi nggak jadi Ustaz ya, nggak jadi. Jadi ngomongnya udah, yang Ustaz Wahyudin gak seneng gak apa-apa gitu ya. Yang penting Allah seneng gitu kan. Semoga kalau Allah seneng, Ustaz Wahyudin juga seneng. Seneng Anda gak penting buat saya. Nah, mohon maaf, jangan tersinggung, ini ilmu. Ini yang mau saya sampaikan ilmu. Anda ingat Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah. Abu Yazid. Oh masalah malaikat tadi, ini ada yang nanya nih di YouTube, lihatnya ada mulai maksudnya, masa melihat malaikat? Jangan ditanya gitu saya. Namanya ngerasani itu ya, terasa loh di sini. Ini cuman gaya, memangnya ada ya gitu ya, enggak ya, cuman daripada lupa saya kasih tahu. Ada sahabatnya Rasulullah namanya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma wa anna bih. Dina Imran bin Husain itu beliau azuruhul malaika, tiap hari diziarahin malaikat, lihat malaikat berkunjung. Sampai suatu hari malaikat gak kelihatan lagi, nanya, loh kok malaikat gak kelihatan, karena apa ini? Akhirnya beliau sadar, oh karena saya pergi ke dokter. Karena pergi ke dokter, berobat. Akhirnya berhenti berobat, bisa lihat malaikat lagi. Nah, berarti apa gak boleh berobat? Oh boleh, ini makomnya lain gitu ya. Ini makomnya lain. Di makom itu beliau dalam kondisi yang memang harus menerima sabar secara utuh itu. Kemudian kalau kita lihat Sina Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari hadith yang sahih. Sina Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu baca Al-Quran. Kemudian kudanya meringkik melonjak. Anaknya yang namanya Yahya masih kecil tidur di samping kuda. Karena sahabat itu rumahnya sederhana. Kandang kuda, kamar anak jadi satu. Memang tempatnya kecil gitu ya. Enggak rumah seperti kita besar-besar sekarang ini, alhamdulillah. Dulu sahabat rumahnya kecil sederhana. Kemudian besok paginya sholat subuh lapor pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya semalam baca Al-Quran. Kemudian kuda saya meringki-ringki, kalau Qur'annya saya berhentikan, kudanya tenang. Dibaca lagi, melonjak-lonjak lagi. Akhirnya saya penasaran, saya lihat keluar. Biasanya itu kan pertanda ada pencuri atau apa kan, kalau binatang kan instingnya kuat. Saya lihat keluar, ternyata saya lihat di langit, ada cahaya yang naik ke atas, terus menghilang. Rasulullah kemudian
dengan semangat itu seperti berteriak ya, dengan semangat. Rasul menggambarkan diri beliau lagi tidak berada dengan Usaid bin Hudzair di waktu subuh, tapi lagi berada dengan Usaid bin Hudzair di waktu di rumahnya. Rasul mengatakan, oh, ikra ya ibn Hudzair, ikra ya ibn Hudzair, ikra ya ibn Hudzair. Artinya, kok gak dibaca terus? Baca, lanjutkan, baca, tilka sakinah. Itu malaikat sakinah itu. Kalau kamu lanjutkan, pagi ini orang-orang akan melihat malaikat di jalanan secara nyata. Jadi kalau ada muslim gak percaya muslim bisa lihat malaikat, maka jangan percaya Nabi Muhammad SAW. Ini ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para aulia itu akan sampai ke makom yang seperti itu karena matanya nggak lihat yang makruh apalagi yang haram. Kalau kita ini rokok juga ditelan, bukan cuma dihisap. Nah, ya. Saya amanatkan semua ahli thariqah siapapun orangnya tinggalkan rokok. Saya nggak bahas halal atau haram, nggak bahas halal atau haram, tinggalkan rokok. Nggak ada dalam akidah Islam, syariat Islam, madhabnya apapun, apalagi thariqah, madhab apapun, gak ada madhab yang mengatakan rokok sunnah. Ada enggak? Disunahkan merokok, gak ada kan? Yang paling ringan sanksi rokok apa? Makruh, tahu enggak arti makruh? Sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Gak sampai haram, tapi dibenci. Coba bayangin, tiap hari kita melakukan yang dibenci sama Allah ini. Bisa gak jadi wali ini? Wah, terus ingat cerita, lah itu dulu ada kiai-kiai, habib-habib, ulama-ulama itu merokok sedikit katanya untuk mengaburkan pandangan. Lah ya, untuk mengaburkan pandangan karena pandangannya terlampau tajam. Cari hal makruh yang kira-kira makruhnya ringan, enggak makruh yang berat. Biar kabur dikit selesai. Lah Anda ini udah gelap masih dikaburkan kan bahaya. Udah gelap kok dalilnya buat mengaburkan ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi zikirnya luar biasa kena rokok. Habis nih, tahlil 70 ribu kali kena rokok satu pak gitu ya. Itemnya itu, wah, Masya Allah. Ya, bukan berarti kemudian kita meremehkan kalimat zikir, enggak. Tapi ini kan bahaya kalau enggak dikasih tahu ya. Enggak dikasih tahu itu nanti bahaya. Kita kembali kepada guru tadi ya, seorang guru. Jadi kalau kita punya guru, ya seperti Sayyidi Ma'ruf Al-Karkhi tadi, dia membela jamaahnya, itu bukan muridnya. Orang ikut hadir. Itu dibela. Bayangkan kalau kita mencintai seorang wali dengan cinta yang sesungguhnya. Nah kira-kira dicari enggak nanti? Ada dua sufi itu debat, bukan debat, dialog. Nanya, yang kamu anggap sebagai murid itu yang seperti apa? Ini murid ya, bukan guru. Oh kalau murid saya, nanti kalau udah orang pada masuk neraka, murid saya itu akan berada di depan pintu neraka. Kalau ada yang masuk neraka, dia halangin, dia bawa ke surga, itu masuk surga. Oh, itu muridmu? Iya. Nah, kalau murid kamu gimana? Oh, kalau murid saya suruh ke pintu neraka, cari di neraka ada muslim enggak? Kalau ada muslim di neraka, saya akan suruh dia masuk ke neraka menggantikan tempatnya biar muslim itu masuk surga. Itu murid saya. Ini muridnya. Kalau gurunya bagaimana? Paham maksud saya? Jadi jiwa rahmatnya itu luar biasa, pengen menyelamatkan orang-orang yang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Karena itu umatnya Rasulullah secara umum dicintai. Makanya gak mungkin ada orang bisa masuk surga kalau di hatinya ada kebencian pada salah satu umat Rasulullah. Satu saja umat Rasulullah dibenci, satu gak mungkin bisa masuk surga. Karena itu tanda kibir, tanda sombong. Benci, dungki, itu muncul dari kesombongan. Sedangkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Jangan ditafsirkan, ini omongan Rasulullah ini sangat jelas. Buat ahli tasawuf jelas sekali. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di hatinya masih ada sifat kibir, sombong, sekecil dzarrah. Sekecil apapun. Ya, ukuran kecil yang paling kecil yang pernah ditemukan di dunia, ada segitu aja sifat sombongnya enggak mungkin bisa masuk surga. Para aulia mengatakan la jannatul ma'rifah wala jannatul adn wala jannatul firdaus. Surga ma'rifah di dunia enggak bisa masuk, ya surga di sana enggak bisa masuk. Makanya kalau kita banyak zikir, banyak sholat, banyak puasa, tapi kok enggak bisa merasakan yang dinikmati para aulia, kenapa? Cek saja, sombong kita seberapa. Sombong kita seberapa, semakin besar sombongnya, semakin terhijab. Tapi semakin tipis, nanti akan semakin terbuka, akan semakin bisa merasakan nikmatnya, ilmunya para aulia, ussolihin. Ikhwani rahimakumullah. Saya di sini nih senang.
Ya, senangnya kenapa? Ya karena saya dikasih tempat untuk ya tadi ya makan ya, tempat untuk minum. Kalau diundang makan minum enak, senang atau senang? Senang itu. Makan minum senangnya luar biasa. Sebetulnya saya malas ngomong nih. Ini udah bagian malas ngomong ini. Ini udah ngomong ini bapaknya sudah malas ngomong. Tapi ada satu yang pengen saya ceritakan insyaallah. Semoga ini bawa manfaat buat saya yang bercerita dan untuk yang hadir. Peranan guru. Ada satu kaidah yang perlu dipelajari oleh setiap salik. Ya salik. Karena akhir zaman ini dunia tarekat mengalami kemunduran yang luar biasa, bukan dari jumlah ya, tapi daripada kualitas. Banyak salik itu yang mengunggulkan gurunya dan menjatuhkan gurunya orang lain. Ya, dan dia berbangga mengatakan saya muridnya Syekh Fulan, saya muridnya Habib Fulan, saya muridnya Kiai Fulan. Habib saya yang paling hebat. Kiai saya yang paling hebat. Ustaz saya yang paling hebat. Udah, yang lain enggak ada. Nomor satu ustaz saya. Pertanyaan saya, apakah guru kita mengajarkan seperti itu? Kalau Anda baca tanbih, ya. Itu jelas sekali kan guru itu mengajarkan jangan pernah merendahkan ajarannya orang lain. Jelas sekali, setiap mursyid itu pasti seperti itu. Enggak ada mursyid yang ngomong, ya, saya yang paling hebat. Yang lain? Ada. Itu ada mursyid-mursyidan. Mungkin namanya Pak Mursyid kali itu ya. Itu ada istilah dalam dunia tasawuf, ya. Salik, ya. Salik yang hakiki adalah yang tidak kelihatan suluknya. Mungkin orangnya pakai dasi. Ya, lagi di kantor. Mungkin orangnya nyupir bis. Ya, mungkin orangnya nyupir bis. Salik hakiki enggak kelihatan suluknya. Nah, salik yang belum hakiki itu suka mengeliat-ngeliatkan suluknya. Ya. Saya diajari guru saya contoh saja. Almarhum Habib Anis itu kalau masuk di dalam satu kelompok, di situ kok banyak gurunya orang lain. Maka ceritanya beliau itu mengarah ke apa namanya kebaikan-kebaikan dari guru-guru tersebut karena beliau ilmunya luas ya, jadi tahu ceritanya fulan. Justru itu dimunculkan sehingga setiap murid itu senang berangga dengan gurunya. Kemudian kirim Fatihah itu ya. Kirim Fatihah yang disebutkan ya di tempat di mana beliau berada itu yang disebut Fatihah-fatihahnya. Bukan kemudian seretan Fatihah yang gapal gitu ya, guru-gurunya disebut kur semua. Justru di tempat yang berada enggak disebutkan. Bukan begitu dalam bertarekat. Tapi ya, setiap salik harus mencintai gurunya lebih dari orang lain. Nah, ini kan susah ya. Harus bisa memandang gurunya yang paling hebat, tapi enggak boleh merendahkan kehebatan orang lain. Harus menganggap gurunya yang paling benar, tapi enggak boleh menyalah-nyalahkan orang lain. Semua itu tempatnya di sini. Ya, tempatnya di sini. Bukan tempatnya di sini. Di sini. Guru saya yang paling hebat. Guru saya yang paling top. Letakkan dalam hati, harus. Kalau enggak, Anda enggak jadi muridnya. Karena itu syarat untuk bisa menerima kebenaran ilmu guru. Harus percaya sama gurunya. Kalau enggak percaya sama guru, mau dapat ilmunya gimana caranya? Oh, dia merasa ada yang lebih hebat dari gurunya, ya udah kamu ambil aja dari dia. Cemburu gitu loh. Paham? Guru itu pencemburu. Karena mewarisi ghairatullah. Ya, cemburunya luar biasa. Nah, kita harus bisa menempatkan guru kita sebagai sosok yang paling hebat, tapi kita juga harus menyadari di luar sana ada manusia-manusia yang juga hebat. Makanya guru kita pasti akan menganjurkan kita, kamu ke sana coba, datang ke sana. Kenapa? Karena guru kita tuh suka menitipkan ilmunya kepada teman-temannya. Menitipkan ilmunya pada teman-temannya. Jadi kalau udah meninggal dunia, kadang dititipkan di sono. Nih murid yang benar-benar cinta nih, dengan keliling, ketemu teman-teman gurunya, ya ketemu teman-teman gurunya, dia akan dapatkan titipan-titipan guru yang sifatnya ilahiyah, yang nuraniyah, yang ada dalam hati itu, akan dia peroleh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itulah kalau kita lihat Rasulullah SAW, ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah masih dipertemukan dengan Anbiya wal mursalin, gak langsung ketemu Allah. Gak langsung ketemu Allah, kan intinya mau ketemu Allah ya, ngapain pakai kumpul dulu di Masjidil Aqsa itu. Karena dalam liqa pertemuan itu ada sesuatu,
kemudian ke langit ketemu lagi. Kalau ada pertemuan itu ada sesuatu, itu semua bekal untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami, ini kisah penutup. Saya senang kisah ini, cantik banget soalnya. Ini kisah yang menampar saya bertubi-tubi berkali-kali ini. Ini buat kita yang sudah merasa pandai ibadah ini dan merasa nggak perlu apa main ke rumahnya guru ya, merasa nggak perlu punya guru, perlu merenungkan kisah ini ribuan kali. Ada seorang sufi manggil muridnya. Lihat sufi ini ya, manggil muridnya. Kamu pergi ke tempatnya Abu Yazid, lihat Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu. Ini guru yang baik. Jadi guru yang baik itu kalau lihat ada orang yang punya sesuatu, dia akan perintahkan muridnya untuk ngambil sesuatu itu. Ya, untuk ngambil sesuatu. Karena itu semua titipan dari Nabi Muhammad SAW. Titipan Rasul enggak pada satu orang. Anal Qasim, aku yang membagi. Muridnya menjawab. Ini murid, ya agak gimana ya, aneh sih jawabannya. Enggak perlu guru. Saya enggak perlu ke tempatnya Abu Yazid. Ngapain saya lihat Abu Yazid? Saya udah bisa lihat Allah kok. Keren ya. Guru ngapain nyuruh saya ketemu Abu Yazid, lihat Abu Yazid. Saya udah bisa lihat Allah, dalam tanda petik. Saya udah bisa lihat Allah. Ini murid hebat, bener hebat. Tapi ini salah besar dia. Dikira gurunya bodoh gitu kan ya. Dikira gurunya bodoh. Gurunya mengatakan, kamu melihat Allah dengan kacamata Abu Yazid jauh lebih hebat dari penglihatanmu sendiri. Paham maksudnya? Nah, saya kasih contoh biar mudah ya. Kita berada di tepi pantai. Terus di tengah laut itu ada kapal pesiar. Kapal pesiar. Mata kita mampu melihat. Jelas apa enggak jelas? Jelas tapi kan enggak begitu jelas gitu kan? Mungkin tulisan namanya enggak detail, ya kan? Atau mungkin di situ ada benda-benda kecil enggak kelihatan. Teman kita ngasih teropong. Kata teman kita, pakai teropong ini untuk kelihatan tuh. Gak perlu, mata saya bisa ngelihat kok. Sombong gak ini? Sombong. Kenapa sombong? Dia mengandalkan kemampuannya dan mengabaikan ya, alat bantu yang membuat dia dengan matanya bisa melihat lebih. Ya, dengan matanya bisa melihat lebih. Cuman dipinjemin teropong. Nah, kalau orang yang pandai, makasih. Lihat dengan teropongnya, indahnya. Ternyata catnya itu birunya bukan seperti yang saya lihat tuh. Lebih gemerlap tuh. Ternyata di sana ada ini. Kelihatan semua dia. Pemandangannya lebih jelas, lebih detail. Nah, ibadah kepada Allah Ta'ala, kalau kita mengandalkan khusyuk kita capek. Hati kita ini begini, mau cari khusyuk susah. Mandang Allah kok pakai hati yang bobrok seperti ini, capek. Makanya satukan hati kita ke guru kita, nanti kita akan bisa lihat asrarul ibadah lewat mata guru kita. Selesai masalah. Paham ya? Jadi ini murid tiba-tiba jadi pinter. Kenapa? Rupanya dia pinjam mata gurunya untuk lihat. Bukan matanya bagus, matanya jelek, tapi mata gurunya hebat. Nah, untuk itu ada syarat. Syaratnya apa? Biar guru ini mau minjamkan hatinya kepada kita. Syaratnya satu, berikan hatimu kepada gurumu. Kalau hatimu gak diberikan pada gurumu, enak aja kamu pakai hati saya. Ya, Golbak, kasihkan hatimu pada gurumu. Kalau kamu kasihkan hatimu pada gurumu, udah nih, guru akan ngasihkan hatinya dimanapun kamu berada. Kalimat Allah yang kamu ucapkan, la ilaha illallah yang kamu ucapkan, beda kalau kamu mengucapkan dengan hatimu tawajuh kepada guru, bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah ya, tawajuh kepada gurumu, tawassul sama gurunya. Makanya para ulama sering mengajarkan, kamu zikir, kamu bayangkan wajah gurumu. Maka Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebagian sufi mengatakan, bukan seperti arti-arti yang kita pandang ya, itu oke, arti itu tafsir zahir. Tapi para sufi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat. Kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian sedang melihat aku sholat. Sehingga para ulama sebelum sholat itu bisa menghadirkan sosok Rasulullah sedang sholat dari awal sampai akhir. Itulah yang dikatakan Imam Syafi'i dalam takbiratul ihram, menghadirkan rukun sholat semuanya dari alif sampai akbar ro.
Allahu Akbar, semua rukun salat bisa dihadirkan oleh Imam Syafi'i. Maksudnya menghadirkan rukun itu apa? Bukan rukun pertama niat, bukan itu. Tapi menghadirkan sosok Rasulullah yang salat dari awal sampai akhir. Imam Syafi'i lihat dulu baru Allahu Akbar. Jadi salatnya itu makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diantarkan oleh Rasulullah untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua rakaat salat khatmil Quran. Ya rasa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya juga enggak paham kok. Jangan dikira saya ngomong begini paham. Ini cuman bergaya paham gitu kan. Orang yang bisa menggambarkan enggak sama dengan orang yang sudah pernah merasakan. Nah, mungkin kalau saya bisa ngomong begini ini karena saya ngaku deh, saya cinta orang soleh kok. Mau enggak cinta orang soleh rugi ya. Nah, saya tuh cinta orang soleh walaupun bejatnya luar biasa, harus cinta gitu. Pokoknya ada orang soleh saya suka ya. Orang soleh suka. Enggak ada orang soleh enggak saya sukai, siapapun itu saya suka. Makanya saya berkunjung ke Suryalaya, jangan saya kira enggak berkunjung. Saya ke Suryalaya berkunjung. Saya sampai ke ada TKN yang di Sumatera itu ya, saya berkunjung, saya minta ijazah, saya ketemu Syekh Hisham Al-Kabbani, saya berkunjung juga, saya ketemu, saya ingin ambil semuanya. Kenapa? Semua orang soleh, rugi loh kalau kita nggak mau batas sendiri. Cukup deh, saya datang ke satu orang saja, saya nggak mau yang lain. Maka saya senang sama Ustadz Wahyudin nih, saya kok ngikutin terus soalnya, walaupun nggak secara langsung. Kan sekarang zamannya download by YouTube aja bisa kok lah. Saya pengen nggak di download, ditransfer gitu ya, transfer gitu kan. Jadi harapan saya tadi beliau tuh duduk di situ, transfer gitu kan. Kalau ditransferin kan enak, kita tinggal ngomongnya apa, nggak usah pakai mikir, itu bisa loh itu. Ya, akhirul kalam di Bogor nih, Habib Alwi Al-Haddad Bogor itu semasa hidupnya. Ada penceramah, mau ngomong bingung penceramahnya. Ini Habib yang ceramah, ini mau ngomong bingung, gak bisa ngomong gitu. Nah, Habib Alwi bin Muhammad bin Thori Al-Haddad tuh di belakang beliau, di tokohnya, tapi duduk di belakang, minta sama Allah. Ya Allah tolong, apa yang saya pahami ini, masukkan ke dalam hatinya juga ya Allah. Tiba-tiba nih Habibnya ngomong, pinter luar biasa, Habibnya juga bingung. Apa ini gitu ya? Selesai ceramah, datang ke Habib Alwi. Tadi saya itu ceramah kok bisa enak, saya bisa ngomong sesuatu yang saya belum pernah tahu. Habibnya, Bapak mengangkat kepala, iya. Tadi saya dapat sesuatu dari Allah, saya minta sama Allah dikirimkan ke hatimu. Rupanya transfer ilmu antar aulia itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Jadi kita download, kemudian bluetooth, itu ketinggalan zaman itu. Ketinggalan zaman, aulia nggak butuh handphone ya, langsung, ya kan ya, langsung dimasukkan ke dalam hati. Terakhir mulahadzah. Kalau begitu, melihat dengan mata guru hasilnya luar biasa, ya kan? Nah, kenapa luar biasa? Ini loh rahasia di sini. Guru melihat karena guru kita nggak langsung lihat Allah, ngawur, nggak ada, sombong guru begitu. Gak ada. Guru kita melihat dengan mata gurunya. Gurunya 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 melihat dengan mata sahabat melihat dengan mata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan nyata ketika mi'raj. Meskipun sebagian ulama enggak sepakat, tapi kalau mayoritas ahlus sunnah jamaah sepakat Rasulullah melihat dengan bola matanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala hakikatan zatan wasifatan riyat Rasulullah SAW. Makanya orang kalau enggak punya guru cuma ambil dari hadis agak kacau nih, kertas itu. Ya, hadisnya begini, kamu paham pemahamanmu sama enggak? Hadisnya sahih, otakmu yang enggak sahih. Repot. Akhir zaman ini kan orang banyak gitu, ini hadisnya sahih Muslim. Loh, sahih Muslimnya benar lah, otakmu yang enggak sahih Muslim, kan kacau nih. Dianggap tuh udah hadis sahih udah paling benar gitu ya. Ya kamu kalau mau mengucapkan Nabi, ya ucapan Nabi, kamu harus cita rasanya sama dengan Nabi. Dan untuk dapat cita rasa Nabi, kamu harus dengar dari sahabat, bukan dari buku Sahih Muslim. Bukan dari buku Bukhari, enggak bisa. Cita rasa itu enggak bisa ditulis. Saya mau nanya, bisakah Anda mengatakan I love you pada seorang itu tulisannya menggambarkan cinta Anda? I love you so much. Apa ini? Pokoknya I love you bagaimana? Angel. Gimana? Ya itu harus digambarkan dengan
dengan ucapan, dengan kumpul bareng, dan itu sahabat yang punya. Yang punya sahabat. Sahabat kemudian bukan cuma meriwayatkan hadis. Meriwayatkan itu dengan apa diajarkan. Peristiwanya begini, begini, kondisinya begini, begini ya. Bukan asal-asalan, rasanya dapat. Nah, makanya kita disuruh berguru tuh biar dapat rasa. Kalau udah dapat rasa, guru kita dapat rasa dari gurunya terus ke atas, dapat rasa dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu tasawuf ilmu dzaq adzwaq. Tasawuf itu ilmu rasa, bukan ilmu kertas. Bukan ilmu kertas, ilmu rasa. Makanya enggak punya perasaan, ya udah. Habis gitu ya. Nah, Ustaz Wahidin alhamdulillah sama apa teman-temannya menjalankan amanat gurunya untuk menyampaikan rasa itu. Ya, menyampaikan rasa itu dengan apa namanya? Talqin zikir. Jangan sembarangan loh talqin zikir itu. Jadi kira enteng itu. Talqin zikir ini yang mentalkin dia itu udah dapat rasa dari gurunya. Gurunya dapat rasa talqin dari gurunya. Gurunya dapat rasa talqin dari gurunya. Terakhir dapat rasa talqin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat Sayyidina Ali Ridha bin Musa al-Kadhim ketika dia masuk kota Naisabur. Masuk kota Naisabur, ada dua imam muhadithin, Al-Hafidh, nanya tolong, karena kamu dekat sama Rasulullah SAW, kamu cucunya, sampaikan kami satu hadith yang kamu dengar dari kakekmu, dari keluargamu. Maka dijawab, ayahku menyampaikan sebuah hadith dari kakeknya, ya, kakekku menyampaikan hadith dari ayahnya, terus dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah, Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah. La ilaha illallah husni. Ya, la ilallah adalah bentengku. Siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia telah masuk bentengku. Siapa masuk dalam bentengku, selamat dari siksaku. Lebih dari 20 ribu orang mencatat hadis itu di hari itu. Yang dengar itu mencatat, lebih dari 20 ribu orang mencatat. Nah itu yang mendengarkan itu dapat rasa, bukan asal-asalan apa namanya seperti kita ini. Kita ini kalau mentalkin, ya talkinnya mau karena nggak pernah berguru. Mari kita akhiri majlis dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kan begitu rasanya. Beda. Lain kalau udah dididik guru ya. Kalimatnya itu ada ruhnya, ada rasanya. Ini cari rasa ini yang harus. Cari rasa mohon maaf, bukan dengan buka buku enggak bisa, harus kumpul. Anda mau dapat ilmu satu fudin bukan hadir majelisnya. Hadir majelisnya toh enggak dapat maksimal. Mau dapat maksimal itu kosek WC beliau dapat tuh nanti. Ya, sapu rumahnya ya, pijetin beliau, ambilkan sandalnya. Misal seperti itu dengan melayani khidmah. Karena man khudim, ya siapa yang melayani, man khudam khudim, siapa melayani akan dilayani. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi SAW, jangan dikira dapat ilmu dari belajar. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu enggak belajar kepada Nabi, tapi melayani Nabi. Nabi salat, ikut salat. Nabi mau salat butuh air, beliau carikan air. Ambilkan air wudu. Akhirnya Rasul mengatakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kita selesai ngasihkan air, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jadikan dia paham agama. Jadikan dia ahli ilmu ta'wil." Selesai, tuk diinstall tuh tafsir Quran. Nah, itu guru begitu. Boleh cerita lagi? Ustaz Fudin satu cerita boleh ya? Nah, ini enggak tahu keluar terus nih ceritanya nih. Tempatnya asik ini. Ya, tempatnya asik. Di Jakarta dari tempat seperti ini susah kalau mall banyak. Oh, ada ya, tempat seperti ini ada, tapi carinya susah. Ini tempatnya mumpung ada ya, ya dinikmati. Oh, kita kalau makan di mall enak aja, kita duduk lama-lama gitu kan ya. Gak masalah, duhur dipindah besok juga bisa kok. Duhurnya bukan sholatnya lo ya. Harus dicermati kalimatnya ini ya. Duhurnya bukan sholatnya. Kalau di dunia habaib tuh yang cukup dikenal kisah, banyak kisah, tapi ada cukup dikenal ada Syekh Ali Baros. Jadi kalau di Hadramut sana itu ada kelompok masyayikh, jemaahnya syekh, masyayikh. Syekh itu artinya guru. Ya, ada kelompok habaib, habib. Nah, kalau yang masyayikh ini bukan keturunan Rasulullah, kalau habib keturunan Rasulullah. Tapi demi memuliakan maka disebutnya syekh, guru. Sementara di Indonesia ada kiai, ada habib. Ya, kalau habib min dzurriyyati Rasulullah SAW, tapi jangan sembarangan sama orang yang ngaku habib, tanya nasabnya dulu. Karena ada orang-orang ya oknum-oknum yang mengaku habib tapi bukan habib, model hidung mancung ngaku habib. Repot kan ya? Ya biasanya habib-habib itu juga enggak mau ngaku habib. Saya itu paling suka nyebut saya Pak Novel. Bapak saya Pak, Pak Novel. Jadi di pesawat saya ada apa bapak sama ibu tuh, ibu aku nanya, "Anda ustadz ya?" "Oh, saya Novel." Saya Novel. Nanti kalau saya ngaku ustadz repot ditanyain terus gitu kan ya? Iya, mau tidur ditanyain terus kan repot, lebih baik ngaku Novel kan enggak repot. Nah, ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu taala anhu.
Habib Umar Al-Attas ini adalah gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga rotib yang terkenal Rotibul Attas sama Rotibul Haddad. Jadi gurunya punya rotib sendiri, muridnya punya rotib sendiri. Enggak apa-apa, jangan dikira kalau guru udah buat rotib, muridnya enggak boleh. Guru tuh senang kalau muridnya bisa berkarya. Guru itu senang kalau muridnya lebih hebat. Kenapa? Karena murid itu tanamannya guru. Kalau tanamannya sama, gurunya rugi toh. Kamu cuma segitu, nyesel saya ngajarin kamu. Kalau muridnya lebih hebat, gurunya kan bangga. Kamu nih, makanya para anbiya itu bangga sama Rasulullah SAW. Kenapa? Cucunya paling hebat, kan bisa minta tolong sama cucunya. Bisa minta tolong sama cucunya. Lewat guru kalau punya murid yang luar biasa itu seneng gitu. Bukan kemudian, kamu mau nyengin guru ya? Ini kadang gitu orang itu ya. Kamu mau nyengin guru ya? Ini guru gak seperti ini, kamu nyengin guru ya? Udah, masa guru ya masa guru. Ini masa murid, masamu. Murid kalau anda Islam, mandek sama kita dengan orang-orang yang gak mau tahlilan. Wah itu bid'ah loh, Nabi gak begitu ya. Kacau kan ya. Pola pikirnya enggak beres. Nah, ini Abdul Haddad ini contoh nih. Muridnya punya Rotibul Haddad, gurunya punya Rotibul Attas. Hampir sama. Beda, tapi hampir sama. Nah, Habib Umar ini punya murid namanya Ali. Ya, marganya Baros. Bukan turunan Nabi, Syekh Ali Baros. Kerjanya itu cuma nyapu, masakan air, ya. Pokoknya ngabdi di majelis. Nyapu, masakan air, dan seterusnya. Diledek sama orang-orang di kotanya itu. Ngapain kamu itu ikut sama Habib? Paling jadi kacungnya. Jadi pelayannya. Cuman disuruh bersih-bersih. Ya. Kamu waktunya pengajian, tambah kamu ngosek WC, gak dapat ilmunya. Ya, kamu gak dapat ilmunya. Orang lain belajar, kamu disuruh capek-capek, kamu gak dapat apa-apa. Ini kalimatnya didiamkan, tapi lama-lama semakin santer gitu kan ya. Semakin santer. Biasa kan, isu negatif kan cepat di blow up gitu ya. Nah, Habib Umar bin Abdul Attas ketika melihat muridnya dibegitukan, ghirahnya datang. Ketika nyapu dipanggil, Ali, ta'ali Ali, sini Ali. Ya, ada Pak Guru, saya ijazahkan kepadamu ilmu yang belum diketahui Nabi, Malaikat atau Rasul. Dan ini kalimat ini dilihat di YouTube loh ya, saya bertanggung jawab mengucapkannya ini. Saya ijazahkan kepadamu ilmu yang belum diketahui Nabi, Malaikat atau Rasul. Saya terima ijazahnya, tato jadi alim, jadi berubah, jadi alim. Memang ini susah kalau mau pakai akalnya orang-orang yang kurang akal. Tapi kalau pakai akalnya orang-orang yang beriman, maka itu jadinya mudah dengan contoh teknologi yang ada sekarang ini kan, yang namanya laptop bodoh, sebentar diinstal Windows 10 jadi pinter ya, kasih Corel bisa gambar, kasih Photoshop bisa manipulasi gambar, ini kan ya. Dengan instalan-instalan, Aulia lebih bisa tuh, nah install selesai gitu. Selesai, cuman ada syaratnya, mau diinstal harus diformat dulu. Diformat yang bersih, cakep, gak ada virusnya, install. Nah, cara formatnya bagaimana? Tuh, suruh ngosek WC itu, sapu masjid tuh, mau mijetin itu. Disuruh kotor-kotor, dia siap ya. Bukan murid yang mau ikut pengajian, sama gurunya tolong, kamu bersihkan WC. Wah, guru merendahkan saya, ini murid gak kepake yang begini nih. Ini murid ya? Nggak kepake, dia ada sombong, kibir, dia merasa dirinya tidak layak. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Muridnya kemudian diperintahkan sama gurunya. Mulai hari ini kamu pergi, jangan hidup sama saya. Loh, guru nggak mau. Saya mau sama guru, saya mau melayani. Ini nih, udah ilmunya luar biasa. Jiwanya tuh pengen melayani gurunya. Gurunya marah. Kamu pilih pergi sendiri atau nanti saya usir. Kalau saya ngusir, kamu perginya jauh lo ya. Kalau kamu cari tempat sendiri kan bisa dekat-dekat. Tapi kalau saya ngusir, nanti perginya jauh. Gurunya mengatakan, tidak mungkin dua pedang ada dalam satu sarung. Nggak mungkin. Nah, ini contoh. Orang mau dapat ilmunya guru, ya harus begitu. Ngabdi gitu. Ngabdi melayani. Nah, ini TKN. Ya, saya lihat Ustaz Taufidin dan teman-temannya ini kan suatu tim yang luar biasa. Khidmah sama gurunya. Ya, khidmah sama gurunya, dan tidak menampakkan nama gurunya, yang itu saya salut. Tidak menampakkan nama gurunya. Nama gurunya tidak pernah dibangga-banggakan gitu ya. Dan tidak pernah mengatakan talqin, kita akan mentalqin, enggak. Tapi ada pelatihan zikir. Kalimatnya santun itu. Ya, pelatihan zikir, tidak menunjukkan bentuknya. Karena thariqah yang baik adalah rusumuhum mahwurusum. Bentuknya mampu menghapus segala bentuk yang ada. Pakaiannya enggak perlu pakai jubah, pakai imamah, cukup celana panjang. Gitu kan ya, walaupun di saat tertentu perlu kita pakai jubah, pakai imamah dalam rangka meniru sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak punya bentuk, nggak punya
bentuk. Oh, tarekat saya bentuknya tidak, menghapuskan segala bentuk. Sama dengan tarekat Alawiyah gitu, menghapuskan segala bentuk, nggak ada bentuk. Ya, bentuknya nggak ada. Pakaian khusus nggak ada. Zikirnya semua orang, zikirnya semua orang jadi zikir saya. Wiridnya semua orang jadi wirid saya. Itu bentuk pengabdian kepada guru. Karena cinta itu di sini, bukan di sini. Ini banyak orang cintanya cuma di sini, tapi di sininya nggak ada. Paham ya? Ini saya bukan menjilat, karena saya nggak butuh apa-apa dari beliau. Ya, beliau nggak punya anak perempuan kan? Nggak ada. Saya nggak tahu loh, saya nggak ngerti loh ya. Artinya saya nggak butuh apa-apa, istri saya juga ikut gitu kan? Nggak butuh sesuatu ya, nggak butuh sesuatu, apalagi dari Anda semua nggak. Tapi saya pengen, kalau ada sesuatu yang baik, kata Rasulullah, kalau ada sesuatu yang baik, guru saya mengatakan, sampaikan kebaikan itu. Biar orang yang baik semakin mantap, dan orang lain bisa mencontoh kebaikan tersebut. Nah ini, mengabdilah pada guru Anda masing-masing. Mengabdilah, cintailah. Kalau ada makamnya, ada waktu ziarahin. Kalau nggak bisa ziarah, ya kirim doa sebanyak mungkin. Jangan putus. Karena amal kita itu, walaupun zikir sebanyak, jauh-jauh. Sekali connect ke guru selesai, terakhir. Karena udah azan. Ya, akhirul kalam. Karena masih datang terus, beliau ngirimnya kebanyakan sih. Overload ini. Ya. Contoh-contoh, boleh ya? Nah, ini yang buat contoh paling enak nih, handphone. Semua orang punya kan? Ya. Ada yang koneksinya pakai Telkomsel. Ada yang koneksinya pakai Indosat. Betul kan? Ya. Ada yang koneksinya pakai Wifi kantor. Lah rupanya Wifi kantor itu, Wifi-nya udah internetnya lemot. Ya. Internetnya lemot, dipakai orang satu kan? Kantor. Dipakai orang satu kantor. Nah, dia membanggakan diri, saya pakai Wifi saja. Wifi saya saja ini. Udah. Duh, download enggak selesai-selesai. Upload enggak selesai-selesai. Ustaz Taufi itu datang nih. Saya kasih hotspot saya nih. Pakai aja. Enggak perlu, sama juga ada internetnya kok. Saya udah ada internetnya. Iya, tapi coba aja internet saya. Ya, paham. Begitu kita mau coba nih, internet yang speednya tinggi, sama-sama download, tapi kalau koneksinya itu lemah sama koneksi yang super speed, kan ya beda tuh ya. Sama download, tapi kecepatannya selesainya kapan? Yang ini cuma 5 menit, yang itu 3 hari nggak selesai gitu. Paham? Jadi kalau kita punya guru itu, kita download pakai speednya guru kita, bukan speed kita. Speed kita nyampainya kapan gitu? Nyampainya kah? Kapan? Nah, mungkin ada orang yang kemudian nanya, dalilnya mana? Itu kan cuma basa-basi. Nah, itu repotnya gitu ya. Aduh. Dalilnya mana? Itu cuma basa-basi. Dalilnya sederhana. Maka sahabat tidak pernah membanggakan amalnya. Yang dibanggakan selalu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Ikatan hatinya dengan Rasulullah. Bukan amalnya. Padahal kalau amal sahabat kita lihat, Sina Uthman bin Affan, satu rokaatnya khatam Al-Quran. Sina Uthman bin Affan dan sahabat-sahabatnya amalnya luar biasa. Tidak ada yang menyandarkan pada amalnya. Semua bersandar pada gurunya yang paling besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini barokah manfaat. Saya minta maaf sudah banyak ngomong di sini. Ini cuma menuruti perintah. Ya, diperintahkan ngomong jadi saya nikmatin ya. Ya, biar saya dapat barokah. Jazakumullah khairul jaza, Sotofiuddin dan semua teman-teman. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau minta satu doa boleh? Ya. Insyaallah hari Senin besok di Solo saya menyelenggarakan halal bihalal. Kebetulan karena Solo ini ya lagi ada banyak macam-macam gitu kan ya. Saya ngajak TNI, ngajak Polri, jadi saya minta Kopassus main rebana. Saya minta Kodim main rebana. Saya minta polisi main rebana. Kemudian saya minta dari Angkatan Udara juga main rebana. Kemudian teman-teman penabuh rebana sekitar 1000 orang juga turun ke jalan nabuh rebana. Kemudian banser, ada 1000 banser akan jalan bareng. Itu insya Allah akan berjalan baik kalau hujannya enggak turun. Ya, tapi kalau hujan turun bisa jadi juga berjalan lebih baik. Kan begitu ya, karena kita enggak tahu mana yang terbaik. Tapi harapan saya mudah-mudahan enggak ada hujan dan terbaik. Ya, enggak ada hujan dan terbaik. Saya minta doa Anda semua tanggung jawab mengusir hujan dari Solo hari Senin. Ya, tolong hujannya dipindah dulu entah ke Jogja atau ke Jakarta ya, silakan. Pokoknya hari Senin dari pagi sampai Selasa pagi Solo jangan ada hujan. Ya, setuju? Tanggung jawab lo ya.
Insyaallah itu hadiah yang saya inginkan dari majelis ini, minimal itu, minimal itu. Yang lain kirimkan saja ke hati saya, dari hati Anda masing-masing doa-doa yang baik, dan semoga acaranya berjalan bagus, barokah, manfaat. Niat saya untuk mensyiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara yang sederhana, jalan bareng, nabuh rebana, enggak usah pakai kegiatan aneh-aneh, nanti kelihatan tuh bentuk Islamnya itu kelihatan, untuk mengimbangi dengan bentuk-bentuk yang lain apapun apa itu. Al-Hadinah wa ala manawa Sayyidi Ahmad Saibullah Rajul Arifin wa usulih wa furih wa masyaykhih wa talamidhatih wa ikhwadih wa ikhwanih wa walidina wa walidikum wa masyaykhina wa masyaykhikum al-Hadinah wa ala tilkaniyah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya yakin Ustaz Wahyudin udah punya kitab Risalatul Qusairiyah, dan saya cuma punya kitab ini satu-satunya, dan kitab ini bekas, banyak coret-coretannya. Cuman saya kalau tanda cinta itu kan ngasih hadiah. Nah, saya pengen menghadiahkan kitab yang udah lusuh ini kepada beliau, karena kalau baru banyak di toko, tapi yang bekas begini susah dicari. Insya Allah ini, kenapa? Yang untung saya, nanti kalau beliau baca, beliau dapat tambahan ilmu, kan pahalanya buat saya. Begitu cara menyogok ulama, ya. Jazakumullah khair. Terima kasih. Makasih banyak, anak syukur.